Konnichiwa. Konnichiwa. Hari ini kita ada di Dotonbori. Ya, Osaka. Tempatnya mantap. Okay guys, welcome to Osaka. Hari ini kita akan memperkenalkan salah satu tempat wisata yang ada di Osaka. Tempat-tempatnya adalah Dotonbori. Dotonbori terkenal dengan pusat pembelanjaannya. Sepanjang sungai Dotonbori, kita bisa menikmati jajanan khas dari Osaka seperti takoyaki. Di Dotonbori Street terkenal dengan ikon-ikonnya, jadi jangan lupa untuk foto di depan Lasmat Mr. Glicoman dari jembatan Ebi Subashi. Itu terkenal banget di sana. Oke guys, hari ini kita akan cari makanan yang halal di Namba. Di mana tempatnya tadi? Kampung halal, oke. Karena hari ini udah jam 12:30. Jam 12 setengah 2 ya? Jadi kayak kita udah lapar banget. Oke, ini di belakang nih. Ini oke, cukup baik. Ini ya. Thailand ini di Malaysia. Guys, kita lagi udah sampai di restoran halal. Namanya Mukong. Makanan yang ada di Osaka yang di aman untuk muslim dikonsumsi. Menunya fried chicken, harganya sama. Apa coba pesan ya? Oke. Porosetto. Jadi makanannya itu kayak ala-ala ke Turki-Turkian, tapi ada ala-ala Xinjiang gitu. Jadi makanannya itu kayak mix gitu, biar mungkin orang nggak kesana tuh nggak cuma makan itu aja kayak gitu. Itadakimasu. Hari ini kita sudah selesai makan, enak banget dan murah banget di sana. Makanan khas Mesir. Mesir apa Turki ya? Ya Turki ini ke tengah gitu. Jadi kita akan cari makanan lagi mungkin atau jalan-jalan. Jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan. Kayaknya di sini banyak banget makanannya. Ini tempat yang tadi kita lewati namanya Kuromon. Jadi Kuro itu hitam, Mon itu monster, jadi monster hitam. Ini enggak sih? Iya. Ya. Crab ini sih. Murah banget. Banget. The crab. Kita. Wah, gambar itu. Mana dah?
banget hari ini. Cek fugu ya. Ramen. Oh, itu makanan khas Jepang, ramen yang paling enak di Osaka mungkin ya. Ini apa namanya? Korewanen desu ka? Korewanen. Ichiran ramen. Ichiran ramen, nah. Sugoku oishii. Orang-orang tuh nggak peduli kalau misalnya di sini tuh dingin banget. Mereka udah prepare dengan pakai jaket dan sebagainya, long john segala macam. Dingin. Okay, dingin. Kok di sini cuma tiket pesawatnya yang mahal.